Resipi tadi. Ah. Saya dapat tangkap sikit-sikit je apa yang cakap tadi. Okay. Budi kayu lah. Tak habis okay. Salin. Satu program yang harus kita lihat sebagai satu program yang mesti diteruskan. Sebabnya ya, inilah Malaysia dan kita mengharapkan lagi banyak agensi-agensi yang akan terus mengimarahkan program-program pertama lagi yang merupakan cukup istimewa daripada bulan Muharram. Dan mudah-mudahan ini akan terus mengingatkan lagi silaturahim kita dan juga kita meneruskan daripada satu generasi ke generasi yang akan datang. Biarpun moden kita, biarpun digitalnya kita, biarpun hebatnya kita menggunakan teknologi, yang asas itu janganlah dipinggirkan. Betul, seperti yang dikatakan oleh CEO Lada tadi untuk kesinambungan untuk generasi muda supaya diteruskan. Baik, bercakap tentang meneruskan kecemerlangan. Public Sector CEO Convex 2017 akan berlangsung tidak lama lagi. Ini untuk mengarus perdanakan kerajaan digital dan penawaran perkhidmatan kerajaan menyediakan platform untuk berkongsi idea. Jadi bila idea-idea hebat itu dikongsikan dalam satu acara untuk bagaimana boleh membangunkan lagi, memajukan lagi urusan seharian kita. Di studio kita ingin ucapkan selamat datang kepada Puan Haji Nurani Abdul Rahim, perunding ICT Pengurusan Pangkalan Data dari Mampu, dan juga Puan Hajah Rubaiyah Hashim yang merupakan pengarah untuk bahagian pembangunan strategi dan arkitektur ICT Mampu. Okey, assalamualaikum. Apa khabar? Okey, salam. Okey, baik, kita nak melihat dari segi perkembangan semasa ini terlebih dahulu, dan kalau kita perlu beri pengenalan dan juga pemahaman kepada kawan-kawan kita yang di luar sana sekarang ini, latar belakang sebab sedikit mengenai program ini, apa sebenarnya yang ingin dicapai, apa sebenarnya yang menjadi profilnya? Okey, sebelum saya bercerita mengenai program itu secara menyeluruh, saya ingin berkongsi sedikit mengenai era digital transformasi. Okey, kalau kita lihat dari segi sejarah, transformasi di kerajaan digital ini adalah bermula daripada era pemrosesan data, iaitu pada tahun 1960-an. Okey, lepas itu diikuti dengan era pengkomputeran pada tahun 1970 dan 80-an. Lepas pada itu kita ada era MSC ataupun Multimedia Super Corridor atau Koridor Raya Multimedia yang bermula pada tahun 1990-an, di mana kerajaan telah melaksanakan lebih kurang 8 inisiatif di bawah MSC. Dan sekarang ini adalah era transformasi digital. Jadi transformasi digital ini adalah merupakan satu perubahan kepada cara kerja daripada konvensional kepada digital yang lebih inovatif, yang lebih efisien, cekap. Jadi fokus kepada transformasi digital ini juga telah dimasukkan dalam pelan strategi ICT Sektor Awam 2016 hingga 2020, di mana perkara ini telah merupakan salah satu daripada agenda utama kerajaan untuk kita mewujudkan transformasi digital di semua peringkat. Sama ada dari segi data ataupun dari segi digital to itself. Jadi hasrat kerajaan dalam melaksanakan transformasi digital ini adalah untuk kita meningkatkan dari segi ranking kita di peringkat global supaya kita lebih tinggi di mata dunia. Kalau dari segi respon, dari segi penjawat awam itu sendiri dan juga semestinya kalau kita sendiri, Kazalia, kita sendiri pun memang memerlukan satu skala-skala yang efisien, cepat dan juga tepat. Dari segi kesediaan dan juga bimbingan, kalau melihat dari segi peralihan era itu, macam mana setakat ini? Mampu memang sentiasa melaksanakan program awareness ataupun lebat urus dengan agensi-agensi untuk kita memberitahu mengenai program-program ke arah pelaksanaan digital transformasi. Jadi cabaran-cabaran tu sentiasa akan diatasi melalui program change management yang kita akan laksanakan dari masa ke semasa supaya semua peringkat lapisan penjawat awam dan juga rakyat faham mengenai inisiatif kerajaan supaya pelaksanaan digital transformation itu adalah lebih diterima oleh oleh public sector dan juga rakyat lah. Jadi salah satu program yang kita rangka dalam masa terdekat ini adalah untuk kita melaksanakan CIO Convex tadi tu yang sudah maklumkan. Okey, jadi untuk CIO Convex yang akan berlangsung tidak lagi esok dan juga lusa di Putrajaya, Dewan Seri Siantan. Apa yang dibariskan dalam acara selama dua hari ini yang dapat diselaraskan dengan matlamat jangka panjang oleh Mampu? Puan Haja. Okey, terima kasih. Dan Syam,
Mula mungkin saya introduskan sikitlah dia punya mampunya jenama lah. So public sector Sire Convex tu jenama yang kita nak tunjukkan adalah PSCC. Public sector Sire Convex. Akan diadakan besok, bermula besok selama 2 hari, actually 1.5 hari lah. So ada 3 komponen utama, segmen utama dalam persidangan kali ini. The first portion tu dia punya persidangan lah. Persidangan 1.5 hari. Dan yang persidangan ni sebenarnya terbuka kepada public sector sahajalah. It's by invitation kepada public sector dan juga negeri dan juga badan berkanun. Basically public sector lah. So tapi yang kita nak wawarkan kepada orang ramai adalah dari segi pameran dan juga tahun ni kita ada Digital Carnival ataupun Carnival Digital yang juga dia akan diadakan sepanjang persidangan tersebut. So yang menarik tu di sini adalah dari segi Digital Carnival tu di mana kita akan memperkenalkan what we call sekarang gamification. So slide macam learn and play kind of thing. So dia menarik. So kita disruptive melibatkan teknologi-teknologi terkini yang akan dipamerkan dan akan ditunjukkan dalam konsep gamification tersebutlah. That's the gamification. Dari segi pameran juga kita ada lebih pada 25 pempamer daripada industri akan mengambil bahagian, termasuk juga daripada government lah. Universiti kerajaan termasuk Mampu sendiri, kita akan showcase produk-produk terkini daripada Mampu dan juga agensi-agensi kerajaan. Kiranya penumpuan dari segi target people adalah dua lah, pada orang ramai, ramai dan juga memang sudah khusus untuk penjawat awam. Okey. Dan saya sangat percaya salah satu segmen yang sangat penting adalah dari segi perbincangan dan juga perkongsian idea. Nantinya siapa nanti yang akan berkongsi tentang ucap tamu, perkara-perkara yang penting nanti? Okey, mungkin saya boleh mulakan dengan perasmian lah. Boleh. Perasmian tu akan berlangsung besok, pada 2:30 besok dan akan dirasmikan oleh yang bahagia Tan Sri Dr. Halil Hamzah, our KSN. And then dilancarkan pada 2:30 hingga petang, and then pelancaran pameran sekali lah. And then dari segi pengisian persidangan tersebut, kita berbangga lah untuk maklumkan kita ada penyertaan daripada 10 negara. Antaranya pun? 10 negara antaranya Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, ada China, Japan, Singapore, dan kita ada juga jemputan daripada Estonia. Negara kecil yang top dari segi ranking ICT. Dan juga kita ada daripada Estonia dan juga Hong Kong, New Zealand. Itulah antara negara-negara yang dijemput yang dah bersetuju akan hadir besok, insyaAllah. Jadi kita akan dapat idea baru dan juga cara mereka mengembangkan teknologi mereka ke tempat kita. Dan untuk tema, bagaimana, apa antara topik-topik ataupun dari segi perincian tajuk yang akan disampaikan? Okey, let me share pada tema. Tema dia agak panjang. Kalau bahasa Melayunya, transformasi digital menempa masa hadapan pendigitalan sektor awam. Atau dalam bahasa Inggerisnya, digital transformation, forging public sector digital future. So that is the tema. So tema ni actually bersesuaian lah dengan the trend sekarang. And then in terms of kita mendepani landscape baru dari segi perindustrian, apa tu, revolusi perindustrian keempat, ataupun in short kita yang selalu disebut 4IR lah, Fourth Industrial Revolution, yang kita perlu menangani disruptive teknologi sekarang. So antara yang saya boleh berkongsi lah, antara disruptive teknologi sekarang antaranya artificial intelligence, dia punya robotics, the internet of things, nanoteknologi, bioteknologi dan sebagainya. So those are di topik-topik juga yang akan diutara, yang akan dibentang semasa persidangan nanti. Saya sangat percaya cabaran ke mana-mana pun memang tak boleh dipisahkan lah, apatah lagi kita nak berdepan dengan kemampuan negara kita, keupayaan penjawat kita sendiri dalam nak memperkasakan kemahiran digital itu sendiri. Ada tak lagi cabaran-cabaran lain? Sebabnya sekarang ini kalau kita lihat Perdana Menteri sangat agresif, kita mesti pergi pada TN50 dengan satu konsep yang digital dan juga maju. Cabaran, Puan Rani. Dari segi cabaran tu,
kita nampak dari segi penerimaan lah. Satu dari segi penerimaan daripada public sector dan juga orang awam. Okay. Untuk kita berubah daripada keadaan yang sekarang konvensional kepada digital. Dan satu lagi yang saya nampak ada agak kita kena selesaikan adalah dari segi perundangan. Kemungkinan ada dari segi perundangan dan juga regulatory. Contohnya macam kita nak share data, nak berkongsi data antara agensi-agensi, perlu ada satu regulatory yang membolehkan kita melakukan pelaksanaan perkongsian data tersebut. Ini bukan kali pertama CIO Convex diadakan. Bukan, ini kali kedua. Kali kedua. Jadi apa antara penambahan kalau dibandingkan dengan penganjuran sebelum ini, Puan Hajar? Sebagai saya nyatakan tadi, yang menarik tahun itu adalah digital lah. The carnival digital, kita nak attract student dan juga daripada IPT untuk datang beramai membahagian dan juga tadilah dari segi yang kita ada more international speakers. Actually kita ada 18 daripada 10 negara tu ada 18 international speakers. Tak termasuk yang local lah. Pun kita daripada public sector dan juga daripada private sector. Kita nak melihat perkara ini yang bukan berlangsung hanya detik itu sahaja. Impak follow up dia selepas itu. Jadi apa yang dijangkakan untuk follow up? Saya rasa program adalah sangat penting untuk kerajaan, especially kepada CIO. Ketua Pegawai Maklumat ataupun Chief Information Officer. Forum ini adalah sebenarnya kita fokus kepada CIO dan juga pengurus-pengurus ICT dan juga pegawai-pegawai kerajaan lah untuk kita berkongsi maklumat dari segi trend teknologi semasa mengenai ICT, fokus pada ICT. Dan diharapkan dengan program ini, kerana program ini merupakan satu mesyuarah lah antara CIO dan juga MAMPU untuk mereka mendapatkan maklumat terkini dan juga trend teknologi supaya mereka boleh laksanakan di agensi masing-masing. Perkara ini adalah sangat penting kerana CIO adalah merupakan peneraju ICT di agensi-agensi untuk mengorak langkah pelaksanaan ICT di agensi-agensi supaya selari dengan teknologi semasa dan juga arah tuju arah tuju yang telah digariskan di dalam plan strategik ICT serta awam dan juga oleh kerajaan lah. So adalah rugi kalau mereka tidak partisipate dalam program ini kerana ia banyak manfaat yang kita akan dapat daripada pembentang kertas, daripada pameran. So itulah yang kita harapkan daripada program ini. Dari segi persiapan logistik saat akhir pula, bagaimana Puan Hajar setakat ini memang dah 100% ready untuk? Ya, insyaAllah. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada full day, kita ada raktai. Raktai the whole day today. So keluar sekejap saya ni untuk demi tugas apa. Jadi memang dah ready untuk. InsyaAllah. Okey, jadi kita doakan segala yang berjalan lancar dan selamat berjaya lah untuk esok. Permulaannya esok jam berapa dah orang ramai dah boleh sertai? 8:30 pagi. Hingga 5:30 petang. Okey, baik. Lokasinya Dewan Seri Siantan Putrajaya dan kita harapkan yang terbaik untuk penganjurannya dan barangkali output daripada perbincangan itu dapat dikongsikan sebaik sahaja persidangan selesai. Baik.